Kita nyambung dong. Ya besok berdua. Ini apa lagi nih kucing? Kamu main solo namanya nih. Nih temennya nih. Tuh. Tuh anaknya Uun. Dikerayak anak Uun. Kenapa dikerayak anaknya? Udah gede dia. Bisa begini mukanya. Dijebugin. Dia gak bisa jalan nih, payah. Belum ya? Iya, payah dia nih ini. Masih takut dia. Masa gak mau jalan? Yang lain bisa jalan tuh. Harusnya udah ya? Harusnya mah udah, segini mah udah langsung ngeset tuh. Masa dia jadi doang? Dibukulin doang dia, kasihan. Tuh dia masa gak bisa belok begitu, gak bisa. Gak mau jalan, belok mata mau, gimana? Eh belok lah. Tuh, dia jadi mau aja belok gini, gini. Sini nih, gini nih, ngik gitu doang. Kan bisa ngeset kan? Gini gak mau dia, ngeset-ngeset nih. Eh, ngeset apa? Kecil banget ya tadi. Gendut lumayan. Iya. Makan mau dia? Dia mah nyusu masih. Mas nyusu. Eh ini belok apa belok? Ini lagi apa nih? Sono. Nah. Ini lagi satu. Datang mulu nih ketik-ketik. Ih, ditiban dia. Ya ampun, udah kecil ketiban lagi. Nah, galona apa bisa, kan, Pak? Bisa belok dia, bisa belok. Enggak dong. Ya. Bisa belok tuh, tuh bisa jalan dia. Makasih. Kan enggak bisa jalan. Oh iya. Kok bisa dia belok? Ya. Ini bisa belok dia. Ini bisa belok dia. Nanti lah ini HP-nya ntar. Ini lagi. Sini. Mau? Oja mau?
Kok enggak habis? Hah? Video ini saya ambil ketika berada di luar. Waktu itu saya sedang mau mengisi BBM untuk motor kesayangan. Namun di perjalanan saya bertemu dengan kedua ekor anak kucing. Bukan anak kucing, ini sudah besar. Untungnya saat itu saya selalu membawa makanan kucing di tempat kecil. Namun tidak membawa tempat jika keadaan darurat atau ketika saya melihat kucing dan tidak straight padding, akhirnya saya memutuskan untuk membawa makanan biarpun sedikit. Dan ternyata benar saja, ketika saya melewati tempat ini ada dua ekor kucing sedang berada di kolong meja, dan saya pun memutuskan untuk berhenti dan menyempatkan memberi makan kucing-kucing ini walaupun sedikit, tapi lumayanlah untuk mengganjal perut kecil mereka. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu Dian dan Kakak Antoni yang sudah ikhlas dan rela untuk membelikan makanan kucing, dan uangnya sudah kami terima. Insya Allah besok akan kami belikan untuk makanan kucing-kucing jalanan. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Ibu Dian dan Kakak Antoni selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibukakan rezekinya yang seluas-luasnya, seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan apa yang diberikan Kak Antoni dan Ibu Dian berguna dan bermanfaat untuk kucing-kucing jalanan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang diberikan kepada kucing-kucing jalanan, Tuhan Yang Maha Esa akan menggantinya dengan beribu-ribu kebaikan. Amin, amin ya Rabbal Alamin.